Kenapa Sungai Kampar itu penting? Karena ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, tidak hanya yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Kampar, tapi juga bagi kehidupan masyarakat yang berdekatan dengan daerah aliran Sungai Kampar tersebut. Sungai Kampar juga menjadi sumber bagi keanekaragaman hayati yang ada di sekitaran Das Kampar ini. Tapi yang terjadi saat ini, Sungai Kampar di bagian daerah aliran sungai ini sudah banyak terkonversi, perubahan dan peruntukan lahan, baik untuk perkebunan sawit skala besar dan juga perkebunan akasia. Nah, selain itu juga hal itu mengakibatkan terdegradasinya atau menurunnya kualitas air daerah aliran Sungai Kampar ini, yang sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal di sekitaran Das Kampar ini.